Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tara. Ini dia. Bucket bag. Di sini tasnya bisa dibuat jadi tas bahu atau bisa juga untuk tas selempang seperti ini. Nah, untuk motifnya yang akan kita pelajari, modelnya seperti ini. Kita akan ukur dulu berapa hasil jadi untuk ukuran project ini, untuk tas bucket bag ini. Di bagian alasnya, kita bentuk alas lingkaran dengan cara spiral. Di sini, saya buatnya 10 putaran. Jadi kita akan ukur. Saya dapat diameter 16 cm di sini. Selanjutnya, untuk bagian tinggi tasnya, mulai dari atas sampai bawah sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris untuk bagian bawah. Di sini ada tinggi 23 cm. Tapi dia karena di sini untuk motif bagian tengahnya itu model lubang-lubang, dia masih bisa melar. Sedangkan untuk strapnya ini saya buat ukuran 120 cm. Kalau lagi dipakai, bucket bag ini jadinya seperti ini nih. Nah, sudah pada penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya ya, sahabat Rajut, agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, sebelum ke video tutorialnya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya pakai benang poly D27 atau poly big ply. Teman-teman juga bisa pakai benang politik atau katun big ply. Selanjutnya untuk hakband, di sini saya pakai ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Teman-teman bisa juga pakai ukuran 6/0. Teman-teman sesuaikan ukuran hakband dengan ukuran benang yang digunakan ya. Lalu untuk merapikan, di sini saya siapkan gunting, korek api dan jarum kristik. Di sini juga kita siapkan meteran untuk mengukur hasil jadi proyek kita nantinya supaya bisa menyamakan ukuran. Lalu di sini juga ada beberapa stitch marker untuk penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, sekarang kita akan ke tutorialnya. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat tas ini adalah membuat alas berbentuk lingkaran seperti ini. Teman-teman bisa cek video tutorial cara membuat alas lingkaran ini di link ini ya, video tutorial yang sudah pernah kami share sebelumnya. Di sini kita awali dengan 10 HDC sebanyak 10 putaran. Jadi di sini jumlah stitch lingkaran terakhir ada 100. Saya akan coba ukur dulu berapa hasil jadi diameternya. Oke, saya di sini dapat ukuran kurang lebih 16 cm. Selanjutnya, saya akan membuat bagian bawah badan tas. Nah, karena untuk tas ini motif yang akan kita gunakan adalah kelipatan 7,
Jadi saya akan membuat lingkaran ini berjumlah 105 stitch ya, supaya bisa habis dibagi 7. Teman-teman misalkan 10 round ini dirasa kurang lebar, teman-teman bisa lebarkan jadi 14 putaran. Jadi totalnya ada 140 stitch, kan nggak perlu ada penambahan karena sudah bisa dibagi 7. Karena di sini saya cuman ada 100 supaya bisa dibagi 7. Saya akan tambahkan 5. Jadi di sini kita akan hitung per 20 stitch kita beri penanda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Ini tadi yang ke-20, berarti di sebelahnya kita pasang penanda. Sudah bertemu dengan penanda yang kedua. Kita buat increase lagi. Lalu di sisa stitch yang lain kita buat satu HDJ. Jadi buat increase-nya hanya di stitch yang ada penandanya. Saya akan kembali setelah menyelesaikan satu putaran. Ini stitch pertama kita ya. Oke, saya sudah menyelesaikan round ke-11 ini ya, dengan total ada 105 HDC. Di sini kita sudah kembali ke stitch pertama. Supaya nggak bikin bingung, ini penanda yang lain kita lepas aja. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan 6 round lagi HDC tanpa penambahan. Jadi hanya diisi 1 HDC di setiap lubang. Selalu pasangkan penanda di stitch pertama. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 6 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan 1 2 3 4 5 6. 6 putaran HDC. Hasilnya seperti ini ya, dia sudah mulai memangkok. Kita akan coba ukur dapat berapa tingginya di sini. Oke, untuk 6 round di sini saya dapat tinggi kurang lebih 4,5 cm ya. Stitch pertama kita ada di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian motif. Supaya hasilnya bisa sama tinggi, kita lakukan slip stitch ke stitch pertama kita. Oke. Lalu di sini kita akan masuk di motif tas. Di stitch pertama ini kita akan buat 1 DC. Jadi di sini saya akan buat pengganti DC. Satu rantai dulu. Tarik panjang. Masuk. Ambil benang. Dua serat saya jadikan satu. Lalu tambahkan satu rantai. Nah, seperti ini hasil jadinya pengganti DC kita. Pasangkan stitch marker lagi. Selanjutnya kita buat 2 rantai. 1 2. Oke. Kita skip 2 lubang
Lalu di lubang ketiga, kita akan buat DC lagi. Sekarang kita kaitkan benang ke hakpen, masuk di lubang yang ketiga, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. 2 serat kita jadikan 1. Tersisa 2 serat jadikan 1. Setelah ini, selanjutnya kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Setelah 5 rantai, kita skip 3 lubang. 1 2 3. Di lubang yang keempat, di sini kita akan buat DC lagi. Nah, seperti ini pengulangan motifnya. Jadi kita punya 1 2 3 4 5 6 7. 7 stitch di setiap motif. 1 DC di sini sudah sama dengan 1 DC pertama ini ya. Kita akan ulangi pola yang sama. 1 DC, 2 rantai. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 1 DC lagi. Lalu 5 rantai. Kita skip 3 lubang. 1 2 3. Di lubang keempat kita buat DC lagi. Oke, sudah jelas ya bagaimana polanya. Kita lanjutkan satu putaran. Setelah selesai satu putaran, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, di sini setelah membuat 5 rantai, kita lakukan slip stitch ke stitch pertama kita. Oke. Kita sudah menyelesaikan round pertama untuk baris motif. Kita akan lanjut mengerjakan round kedua untuk baris motif. Di sini saya akan buat satu rantai dulu. Tarik, masuk, ambil benang. 2 serat kita jadikan 1. Di sini saya akan membuat pengganti DC. Tapi untuk round 2 ini karena kita akan lakukan decrease, setelah seperti ini saya tidak buat satu rantai dulu. Saya akan langsung buat DC yang kedua di sini. Di DC. Jadi yang 2 rantai kita skip ya. 2 serat kita jadikan 1. Nah, di sini tersisa 2 serat, baru kita jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita. Pasangkan lagi penandanya. Oke, setelah membuat 2 DC decrease, kita buat 2 rantai. 1 2. Lalu di sini kan tadi ada 5 rantai ya. Kita akan masuk di rantai yang ketiga. Jadi kita skip rantai 1 dan 2. Kita masuk di rantai yang ketiga. Kita buat 1 DC. Lalu 2 rantai. Dan 1 DC lagi di lubang yang sama. Lanjut, kita buat 2 rantai lagi.
skip dua rantai yang ada di sini. Bertemu dengan DC, kita buat 2 DC decrease. DC yang pertama di sini. DC yang kedua di sini. Nah, ini 2 DC decrease-nya cara normal ya. Jadi di sini ada 3 serat. Kita jadikan 1. Ini adalah pola untuk round kedua. Decrease yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Sekarang kita akan lanjutkan pengulangan motif seperti bagian ini. Jadi kita buat 2 rantai. Lalu kita masuk di rantai yang tengah, di rantai ketiga. Kita buat 1 DC. Lalu 2 rantai dan 1 DC lagi di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat 2 rantai lagi. Oke, kita akan lakukan pengulangan yang sama 1 putaran ya. Nah, ini hasil jadinya setelah kita menyelesaikan baris kedua motif. Selanjutnya, di sini kita bisa lakukan slip stitch lagi untuk mengakhiri baris ini. Masuk ke stitch pertama. Selanjutnya, kita akan mengerjakan baris ketiga. Posisi baris ketiga dimulai di DC yang ini. DC pertama tusuk yang mirip V ini. Jadi kita akan lakukan slip stitch dulu di rantai 1, 2, lalu menuju DC 3. Oke. Kita sudah berada di sini. Kita bisa mengawali baris ketiga. Untuk pola baris ketiga adalah pengulangan dari baris pertama, tapi penempatannya selang-seling. Jadi kalau tadi yang 1 DC, 2 rantai 1 DC ada di sini posisinya, sekarang akan pindah ke sebelah sini. Jadi kita buat 1 rantai, masuk, ambil 2 serat jadi 1, tambahkan 1 rantai. Di sini saya sudah dapat 1 pengganti DC. Lalu sesuai polanya, setelah 1 DC kita buat 2 rantai, skip 2 lubang, lalu di lubang ketiga kita buat 1 DC lagi. Jadi posisinya pas di sini. Selanjutnya kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 Ups. 1 2 3 4 5. Setelah membuat 5 rantai, kita kembali menuju tusuk V di sini ya. Kita langsung buat DC di atasnya DC. Lalu 2 rantai dan 1 DC lagi. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat 5 rantai lagi. 1 2 3
4, 5. Ulangi pola yang sama. Kita skip ini semua. Menuju ke tusuk yang bentuknya seperti huruf V. Di bagian DC kita buat DC. Lalu kita buat dua rantai. Skip dua lubang rantai yang di tengah dan buat satu lagi DC di bagian DC. Dari sini bisa diikuti ya polanya. Kita lakukan satu putaran. Kita bisa akhiri round ketiga dengan melakukan slip stitch di stitch pertama kita. Seperti ini hasil jadinya untuk baris ketiga motif. Oke, sekarang kita akan lanjut di baris keempat motif. Untuk baris keempat ini adalah pengulangan pola dari baris yang kedua. Tapi posisinya berubah. Jadi decrease-nya awalnya di sini, sekarang akan berada di sini. Geser ya. Kita buat decrease di sini, DC yang pertama dan kedua. Kita skip dua rantai. Kita buat satu rantai dulu, pengganti DC. Kita biarkan, karena kita akan buat decrease. Sekarang kita buat DC yang kedua. Seperti ini. Jadikan satu. Ini adalah stitch pertama. Jangan lupa pasangkan stitch marker. Selanjutnya kita akan menuju motif kedua, yaitu dua rantai. Masuk di rantai yang ketiga, kita buat satu DC. Dan satu DC di lubang yang sama. Jadi tusuk V lagi ya di sini. Lalu kita buat dua rantai. Bertemu dengan satu DC, dua rantai, satu DC, kita buat dua DC decrease. Satu, dua. Hasil jadi motifnya. Kita akan lanjutkan. Dua rantai. Masuk di rantai ketiga. Kita buat satu DC. Dua rantai. Satu DC. Buat dua rantai lagi dan dua DC decrease. Satu, dua, jadikan satu. Oke, kita lanjutkan pola yang sama satu putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris keempat. Sudah mulai kelihatan ya motifnya. Di sini ada bentuk lingkaran, lingkaran seperti ini, saling menyatu. Oke, kita akhiri round keempat dengan slip stitch ke stitch pertama. Sekarang kita bisa melanjutkan baris kelima. Untuk baris yang kelima adalah pengulangan dari baris yang ketiga di sini. Jadi kita akan lakukan slip stitch terlebih dahulu menuju ruang
di sini menuju DC pertama pada tusuk V. Kesini ya. Kita slip stitch. 1 2 3 kali di ruang 2 rantai dan di DC. Sekarang kita akan mulai baris ke 5. Kita buat pengganti DC dulu. Ini adalah stitch pertama kita. Pasangkan penanda. Oke, lalu kita buat 2 rantai dan 1 DC pada bagian DC. Lalu kita buat 5 rantai. Dan menuju ke tusuk V lagi. Kita buat 1 DC. 2 rantai. 1 DC. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akhiri round kelima dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round kelima. Hasil motifnya seperti ini. Selanjutnya kita mengerjakan round keenam. Round keenam di sini adalah pengulangan dari round keempat. Sekarang posisi kita ada di 1 DC, 2 rantai dan 1 DC. Kita akan buat decrease di sini. Jadi yang tadinya decrease di sini berpindah ke sana. Kita buat pengganti DC dulu. Biarkan. Lalu kita buat DC yang kedua. Baru kita jadikan 1. Ini adalah stitch pertama. Pasangkan penanda. Next, di rantai yang ketiga kita buat 2 DC dulu. 1 DC, 2 rantai, 1 DC di lubang yang sama. 2 rantai lagi. Bertemu dengan 1 DC, 2 rantai, 1 DC lagi, kita buat 2 DC decrease. Lanjut, 2 rantai, masuk di lubang ketiga, 1 DC, 2 rantai, 1 DC, 2 rantai. Bertemu lagi dengan DC, 2 rantai DC, kita buat 2 DC decrease. Kita lakukan satu putaran ya. Di sini saya sudah menyelesaikan pola untuk baris ke-6. Kita akan lanjutkan terus hingga mencapai tinggi yang kita inginkan dengan pengulangan pola yang sama. Jadi di baris yang ganjil kita ulangi pola baris ketiga dan di baris yang genap kita ulangi pola baris ke-4. Oke, seperti itu saya akan kembali setelah mencapai tinggi yang saya inginkan. Nah, di sini saya sudah selesai membuat bagian motif. Saya mengerjakan sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris motif. Nah, di sini tadi kita di awal kan ada kelipatannya 7. Terdiri dari di sini 1 DC,
lalu skip 2 lubang, 3, 4. Di sini ada skip 3 lubang, 5, 6, 7. Ada kelipatan 7. Tapi di sini di bagian atas kita punya 1, 2, 3, 4. Lalu di sini 5 rantai, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 stitch. Jadi kalau kita isi semua ini dengan HDC untuk membuat bagian atasnya, itu akan melebar karena jumlah stitch-nya bertambah. Jadi kita akan membuat bagian atasnya di sini. Kita kembali ke hitungan awal menjadi 7 stitch. Kita akan mulai membuat HDC dari lubang pertama di sini. Kita buat satu rantai dulu, lalu HDC di lubang yang sama. Oke, ini adalah stitch pertama kita. Pasangkan penanda. Di dua rantai ini juga kita isi dengan masing-masing satu HDC. Kita sudah punya 3 HDC ya. Berikutnya di lubang DC kita isi 1 HDC lagi. Jadi kita punya 4 HDC. Berarti untuk membuat 7 HDC kita tinggal kurang 3 aja. Di sini kan ada 5 rantai yang kita isi hanya di lubang rantai kedua, 3, dan 4. Jadi rantai 1 dan 5 kita skip. Skip 1. Satu HDC di rantai kedua. 3 dan 4. Ini. Jadi kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HDC. Kita ulangi pola yang sama seperti ini ya. Jadi di sini rantai kelima kita skip, kita langsung menuju DC. 1 di ruang 2 rantai. 2, 3 di bagian DC, 4 skip 1 lubang di rantai kedua, 5, 6, 7. Seperti ini hasilnya. Kita akan ulangi satu putaran ya. Sudah bertemu dengan stitch marker, saya sudah menyelesaikan putaran pertama. Selanjutnya kita bisa slip stitch ke HDC pertama. Satu rantai dan buat HDC lagi. Kita pasangkan penanda di stitch pertama. Kita lanjut buat HDC keliling 2 putaran ya. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 2 baris HDC lagi. Jadi sekarang di bagian atas kita sudah punya total 3 baris HDC.
Selanjutnya untuk baris yang keempat akan kita gunakan untuk tempat tali panjangnya atau tali strapnya. Hitungannya di sini kita mulai dari stitch pertama dulu. Kita buat 1 HDC. Jangan lupa pasangkan penanda lagi. Kita akan buat lubang pertama. Kita buat 2 rantai. Setelah 2 rantai, kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat HDC lagi. Mulai dari sini kita buat 8 HDC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah selesai membuat 8 HDC. Kita buat 2 rantai lagi. Untuk lubang yang kedua, kita skip 2 lubang. Mulai dari lubang ketiga, kita buat 8 HDC lagi. Kita sudah punya 2 lubang di sini. Kita akan buat 2 lubang lagi ya. 2 rantai, skip 2, 8 HDC. Sudah 3 lubang, sekarang kita mengerjakan lubang yang terakhir. 2 rantai, skip 2. Di lubang ketiga HDC lagi. Nah, karena di sini kita sudah punya 1 2 3 4 lubang, berarti kita akan menuju di bagian depan atau bagian belakangnya. Mulai dari sini, kita buat total ada 20 HDC. 1, 2, 3. Di sini saya sudah selesai membuat 20 HDC. Selanjutnya, kita akan ulangi pola yang sama seperti bagian ini tadi. Untuk membuat 4 lubang. Kita mulai dari 2 rantai. Skip 2 lubang, 8 HDC. Kita buat 2 rantai lagi untuk lubang kedua. Skip 2, 8 HDC. Saya akan kembali setelah menyelesaikan lubang keempat ya. Oke, di sini saya sudah buat 1 2 3 4. 4 lubang lagi. Selanjutnya kita isi sisa stitch yang ada dengan HDC. Di sini akan ada 21 HDC dari yang pertama di sini sampai stitch pertama kita. Sudah bertemu stitch marker lagi, berarti kita sudah menyelesaikan baris keempat. Kita slip stitch ke HDC pertama dan buat 1 HDC.
kita akan buat 3 putaran HDC lagi. 3 baris HDC lagi. Dimulai dari yang pertama di sini. Lalu lubang rantai. 1 HDC di setiap lubang dan kita akan mendapatkan total 105 HDC. Saya akan kembali setelah 3 putaran. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan 3 baris HDC. Jadi di sini untuk bagian atas kita punya total 7 baris HDC ya. Terakhir, kita akan buat slip stitch keliling. Dimulai dari stitch pertama. Lanjut sebelahnya. Oke, saya sudah selesai membuat slip stitch keliling. Terakhir kita bisa potong benangnya. Lalu kita rapikan. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi untuk badan tasnya kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tali panjangnya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadi tasnya. Setelah saya pasang strapnya, di sini saya pakai Romanian cord. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Dan di sini juga sudah saya pasangkan furing di bagian dalamnya. Teman-teman, kalau ingin tahu bagaimana cara pasang furing ke tas, saya pernah buat video tutorialnya dengan project yang lain. Linknya ada di sini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat bucket bag dengan strap bentuk Romanian cord dengan motif seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.